ada Kang Ajat. Ada Kang Basir. Aku lagi bikin video, kenapa Anda dia ada di sini? Saya kan mau lagi nyuting. Oh, lagi syuting YouTube. Iya. Oh, gitu. Ya kebetulan kalau ada Kang Ajat Mas, kalian aja Kang Ajat yang ini yang menjelaskan. Ini loh yang Kang Basir incer ini nih yang di depan kita ini. Yang warnanya sama kayak baju Kang Ajat ya. Ya beda lah. Beda. Kang Ajat kan bajunya blue. Oh, blue ini? Hal ini black. Oh, black. Bukannya kebalik ya? Oh, kebalik ya? Nah, kebalik ini blue lah, ini. Kan black. Katanya bahasa Inggris mah. Terbalik. Oh, gitu ya? Kebalikannya. Oh, gitu. Jadi menerangkan diterangkan. Menerangkan gitu. Diterangkan. Jadi gitu ya? Kebalik. Ini anggrek dendrobium apa sih? Ini bukan, ini panda kan ya. Allah, panda. Cantik banget bukannya ya warnanya ya? Iya. Warnanya cakep. Ini kayak batik. Kayak batik Kalongan gitu kan aja. Kalong ini batik Solo. Warnanya bagus, ini adalah panda Yano Blue, Kang. Yano Blue. Yano Blue. Kalau hitam berarti Yano Black. Oh, iya. Kalau kayas, kalau merah muda. Oh, kalau merah muda? Yano Pink. Yano Pink. Iya. Yano Pink. Terus kalau warna putih, Yano White. Ya no way. Nah, tapi ini mah harusnya ya noroknok ini. Kok ini noroknok? Iya bener ya. Ya noroknok karena ini iya, memang total ini ya. Jadi panda ya noroknok. Ya noroknok, tapi ini nama asli ada panda Yano Blue. Ini anggrek spesies mana, Kang? Ini bukan spesies, Kang. Ini adalah anggrek hybrid, yaitu silangan dari Vanda Madameratana x Vanda Wirat gitu loh. Oh. Ini adalah Vanda silangan dari Panda apa? Panda Madameratana x Vanda Wirat. Wirat. Oh. Gitu ya. Ini wangi enggak sih, Kang Ajat? Enggak deh, Kang. Kayaknya coba Kang Ajat cium deh. Ya cium ya. Enggak. Enggak, Kang. Ya. Bentar. Wangi, Kang. Serius itu hidung teh? Oh, malam Kang Ajat. Ah, ini. Nih, lihat bunganya gede banget ya. Bunganya gede. Iya, ada berapa ini nih kira-kira? Kita perbandingkan mukanya Kang Adat nih segini nih. Tuh, gede banget nih. Gedean Kang Ajat. Iya, lah mukanya gede, tapi kan memang ini size-nya gede tuh, Kang. Tuh, setelapak tangan tuh ya. Ada 5 in Kang Ajat. Mungkin ada sih kayaknya. Setelapak tangan ya. Heeh, tuh setelapak tangan. Nah, ini kok banget. Ini bisa total begini, Kang Ajat? Ya ini mah emang kodrotnya kayak gitu, Kang. Mungkin dari indukannya makanya jadinya seperti ini, total seperti Kang ini. Kang Basir teh pengen, Kang Ajat, tapi gak bisa ngurus panda, Kang Ajat. Lah emang kenapa? Takut mati aja. Ini mah cukup kayak gini aja, Kang. Cukup digantung kayak gini aja. Penyiramannya paling sehari 2 kali sesuai dengan kebutuhannya aja. Kalau misalkan kering bisa sehari 2 kali ya, dari pagi ya, pagi sama sore aja gitu, Kang. Dipupuk biasa, semprot pupuk bunga, pupuk pakai insektisida, pakai juga apa tuh namanya? Buat jamur gitu, Kang. Kayak gitu aja, tapi ini pengalaman Kang Ajat gitu ya. Pengalaman Kang Ajat gitu. Tadinya tuh niatnya mah kan ini kan panda tuh enggak ada medianya, Kang. Iya. Enggak ada medianya kan kayak gini aja, nah. Kan. Karena ngelihatnya kasihan gitu, ibaratnya kasihan terus biar tumbuh dengan bagus, Kang Ajat suka kasih mos di sini tuh. Kasih mos putih gitu kan. Mos hitam kumaha? Ya sama aja sih sebenarnya. Jadi maksud dari Kang Ajat itu adalah biar si anggreknya itu lebih lembab gitu loh ya. Iya. Ternyata itu salah kaprah, Kang. Ah, apa? Iya. Jadi selama ini kamu menjerumuskan aku. Enggak. Jadi gini, bukan kayak gitu. Kalau Kang Ajat kan biasanya di ini, di sini nih. Nah, ternyata itu salah kaprah, Kak. Jadi di sini pada busuk batangnya ternyata. Oh, jadi jangan naruh di sana. Ya, jangan gitu. Jadi cukup kayak gini aja kalau panda-panda kayak gini itu. Oh, itu sudah Kang Basir udah begitu loh ngikutin kata Kang Ajat dulu. Kak Adat juga enggak tahu di sana di Banjar. Jadi si anggrek kok panda kok pada mati semua ya, kenapa ya, heran gitu loh, Kang. Setelah Kang Adat selidiki, wah kayaknya ini dah nih penyebabnya, Kang Adat cabutlah tuh semua itu mos-mosnya itu. Oh, Kang itu. Terus kalau buat Kang Basir kan apa ya, orang karir lah gitu, karir gitu kan, jarang di rumah. Iya. Kira-kira ada tips nggak sih supaya pandanya itu nggak mati? Jangan tinggi-tinggi, Kang Ajat. Oh iya, segini. Nah, semuka Kang Ajat aja. Iya. Muka aku nggak kelihatan dong. Ya, di sampingnya. Ya, ini kan penyiramannya cukup sehari dua kali lah, Kang, ya cukup. Tapi bisa juga untuk mengantisipasinya, kita misalkan punya kolam nih, Kang. Oh. Kolam ikan di bawah ini gitu.
gimana? Misalkan. Oh, misalkan. Kolam ikan gitu kan. Ini taruh aja di atasnya gini. Jadi kan ada hawa. Ada hawa-hawa air. Ada naik ke atas gitu. Oh, nanti kan gitu. Juga kalau misalkan akarnya menjuntai ke bawah gini, dia akan terangsang untuk ke bawah juga ngikutin ini airnya itu. Bisa-bisa nanti ke air nempel dikit gitu, Pak. Oh, akarnya. Gitu. Jadi di bawahnya tuh ada uap-uap air. Iya, bisa juga misalkan kalau punya tanaman air bawahnya kan pakai gentong-gentong gitu diisi teratai. Atasnya bisa gantung ini kayak gitu kan. Kalau diisi belut boleh? Boleh, boleh. Itunya diisi belut enggak apa-apa. Jadi kan apa ya? Jadi multifungsi ya. Nah, iya benar. Hobi yang menghasilkan gitu ya. Oh, jadi kayak gitu biar anggrek pandanya ini. Iya. Tapi kan ada nih subscriber kita nih. Saya teh beli panda udah berbunga. Iya, terus nah, bunganya udah gugur. Pandanya mati. Enggak berbunga lagi. Oh, enggak berbunga lagi. Nah, tips untuk supaya berbunga lagi itu gimana? Ya, betul dong, namanya tanaman kan kalau pengen berbunga ya otomatis harus di ini dong, harus dirangsang ibaratnya biar dia tumbuh bunga maksud, lagi. Maksud Kang Ajat, Kang Bacil harus joget-joget di depan dia gitu, biar terangsang. Maksudnya itu rangsang pakai pupuk gitu kan, pupuk untuk bunga gitu. Misalkan kalau teman-teman pengen pupuk bunga itu biasa warnanya itu pinggirnya itu merah, Kang. Kayak gromor itu pinggirnya merah, nah itu. Oh. Nah, gitulah, tetap harus kita rangsang juga buat pembunganya dia gitu. Nah, masang pupuk ngasih pupuknya itu kapan? Ya itu bisa seminggu sekali lah. Kalau enggak memang kita enggak sempat ya, gitu enggak punya banyak waktu, kita kasih aja dekastar gitu, taruh di sininya aja. Udah selesai. Oh, dekastar tuh yang pupuk bantal. Bukan dek bisa lah, pupuk bantal bisa juga, dekastar lah yang kecil-kecil kan. Oh, yang kayak telur cicak. Telur cicak. Dog cicak ya. Itu bisa. Itu kan sistemnya slow growing ya. Jadi slow growing. Sebentar. Kang Basir jadi enggak konsen. Jadi kalau nyari tongoknya di mana, Kang Ajan? Jangan dibahas kalau itu. Nah, jadi si itu kan dekastar itu adalah slow release. Jadi dia akan terurai dengan sendirinya gitu, Kang. Jadi tinggal taruh aja gitu. Kayak taruh sama kayak buku, kayak tapi enggak jadi busuk, tapi enggak jadi busuk. Enggak sih, kalau dekastar kan ceritanya bulir-bulir, tapi kalau pupuk bantal enggak tahu ya, karena dia kan kayak bantalan gitu ya. Nah, sebentar. Nah. Kan ini teh potnya berlubang, dekastar kan telurnya kecil-kecil. Kan kita kasih wadahnya, Kang, ada yang segini-segini, yang cup gitu. Kalau enggak bisa juga dibuntel pakai apa tuh, kain kasa. Oh, gitu. Kain perban. Perban. Taruh di sini aja udah kayak gitu. Jadi dia kalau pas disiram tuh kan nutrisinya keluar tuh dan terserap lah makan ini pandanya gitu. Lupa Kang Basir teh ini teh. Panda silangan apa lupa? Panda silangan Madam Merah Tanah. Panda Virat. Virat, iya. Oh, ini cantik banget ya. Ajat. Hah? Ini Kang Ajat udah dibeli belum? Belum dibeli sih. Hanya buat Kang Basir aja nih. Ya udah. Ini belinya di mana? Di Laksmi Mesari Orchid. Kapling berapa? Kapling 20 Taman Anggrek Indonesia, Permai. Ya udah, berarti. Berarti apa? Teman-teman untuk di daerah Jakarta. Iya. Silakan datang langsung ke sini. Iya. Sampai stoknya masih ada gitu lah ya. Stoknya masih ada. Enggak tahu ini ada jumlahnya berapa lagi, kita juga enggak tahu ya. Tapi kalau mau kalau yang ada di luar Jakarta, ada di Bekasi juga. Nah, di luar Jakarta dan Bekasi boleh hubungin Kang Basir dan Kang Ajat. Iyalah. Tapi ada tapinya. Tapinya gimana? Kita kan karyawan. Iya. Kuli. Jadi cuma punya waktunya dikit gitu ya. Pesannya Senin. Dikirimnya Senin depan. Oh, iya. Karena harus ngelewatin Minggu. Iya. Minggu baru kita hunting, hunting. Hunting video sama hunting anggrek. Hunting ya. Anggrek, iya. Jadi mohon dimaklum. Karena kita punya kesibukan lain ya. Tapi kalau mau istilahnya apa namanya? Kang, keep dulu. Oh iya. Nah, bisa. Bisa. Nanti ke kebunnya disimpenin. Tapi kalau bisa keep-nya sambil transfer. Oh iya. Jangan sampai Senin keep, Sabtu cancel. Oh gitu. Oh kurang aja gitu. Tapi jangan juga misalkan hari ini oke mau tahu-tahu beberapa menit berikutnya enggak jadi, Kang. Nah, kan itu nyebelin kayak gitu, Kang. Iya, kalau bisa sih kita enggak menemukan ya seperti itulah ya. Harus amanah lah ya gitu kan. Namanya janji adalah
hutan. Iya, kan hutan tropis. Hutang. Jadi kan kalau misalnya kita jadi sama orang gitu kan udah, "Kang, aku mau ini dong." Didi. Terus tuh enggak jadi. Curhat ini, curhat ini, curhat. Ya udah jadi ngalor ngedo kan aja. Posting aja kan. Ya udah tadi enggak ada pembukaan gitu ya. Iya. Posting aja ya. Sampai di sini dulu video dari Kang Ajat, Kang Bosti dan juga Bu Dewi yang sedang di sono noh, di mana dia? Itu lagi duduk kelihatan di kamera Kang Ajat. Oh gitu ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jangan lupa juga di follow Instagramnya Kang Basir ya, itu Kang Basir. Kang Basir Ocit. Kalau Kang Ajat, Kujatsu. Kujatsu lah gitu ya. Mau iya. Dirubah-rubah tuh males gitu kan. Iya, udah enggak apa-apa kan Kujatsu. Gitu ya. Orang-orang kan enggak tahu Kujatsu itu singkatan dari Ajat Putra Bungsu tuh enggak tahu orang-orang. Gak tahu ya, kayak jadi enggak usah dirubah. Ya saya udah gitu aja ya. Jadi enggak ada followersnya gitu. Enggak usah. Ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gila, harus mundur, ya, harus mundur, aku harus mundur. Loh, Kang, loh. Aduh, harus mundur nih, harus mundur nih. Aduh, harus mundur.